Pelayanan teknik ini merupakan program peningkatan layanan PLN, terutama di bidang pemeliharaan jaringan listrik dan gangguan di rumah warga. Sehingga layanan teknik ini mempercepat pelayanan pemulihan apabila terjadi gangguan listrik. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas pelayanan teknik PLN Rayon Tanjung Pinang tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melayani masyarakat yang terkena gangguan listrik di rumah maupun di sekitar wilayah yang terkena gangguan listrik. Masyarakat Tanjung Pinang cukup menghubungi nomor 061-123 maupun bisa datang langsung di kantor pelayanan teknik PLN Rayon Tanjung Pinang yang berada di Jalan Raja Ali Haji Fisabilillah. Untuk kantor kita ini kantor pelayanan teknik, Pak. PLN. PLN ya. Maksudnya bisa dijelaskan, Bang, tekniknya gimana tuh, Bang? Untuk seperti kerusakan-kerusakan di rumah konsumen tuh, misalkan lampu mati, nanti lapor ke kita yang perbaiki, Pak. Nah, selain itu apa lagi, Bang? Kalau kita khusus di pelayanan teknik, Pak. Tekniknya? Roy Gustian, Koordinator Gangguan Listrik Rayon PLN Tanjung Pinang, mengatakan, kantor pelayanan teknik merupakan layanan gangguan PLN, seperti kerusakan lampu mati dan kerusakan meteran di rumah. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.